望你们身体很好。好了，今天我们一起学习韩语，跟老师，你们大概数20。Baiklah, kalian di rumah boleh buka buku textbooknya halaman 20. Oke, nah di sini kita akan kayak review ya sebentar ya. Jadi minggu lalu kita kan sudah belajar tentang menu ya, menu-menu masakan seperti itu kan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas review sebentar. Langsung mau tanya kalian ya, nasi goreng apa bahasa Mandarinnya? Ya, chow fan. Kalau mie goreng, chow mien. Kentang goreng, shu tiao. Kalau miso, tang mien. Sayuran hijau, chin chai. Kalau ayam goreng, kalau paling suka ayam goreng apa? Caci. Iya benar, caci. Nah, jadi di sini kalian masih ingat ya nama-nama menunya. Nah, untuk pertemuan hari ini Lose cuma mau memberikan kalian sebuah tugas ya, sesuai dengan yang ada di papan tulis ini. Oke, coba kita baca, perhatikan ya. 我去吃碗粥饭 titik-titik. Ayo, ada yang tahu apa artinya? Ya, wo artinya saya, cuy artinya paling, si huan artinya suka, chofan apa chofan memasak. Jadi saya paling suka memasak titik-titik. Nah, kalian paling suka apa biasanya di rumah? Kalian paling suka masak air kah? Masak nasi atau masak nasi goreng, mie goreng, kentang goreng? Masak telur, di telur direbus atau telur dadar terserah, atau masak mie sop juga. Ya itu terserah kalian sukanya masak apa. Yang cowok pasti lah, kalau untuk masak telur dadar yang cowok bisa kan, masak indomie goreng juga bisa. Oke, di bawahnya, cuy apa tadi ya? Saya paling suka makan titik-titik. Kamu paling suka makan apa? Kalau Lause tadi seperti yang Lause bilang, Lause paling suka ayam goreng. Berarti kalau Lause, 我最喜欢吃 caci. Jadi tugasnya di rumah ini, Lause nanti mau ajak kalian buat tutorial memasak. Jadi durasinya sedikit aja, durasi kayak 1 menit, paling panjang 2 menit ya, kalau bisa dimasukkan di Instagram kan, di upload di Instagram. Jadi tutorial memasaknya itu dalam bahasa Mandarin. Pasti kalian bingung, kayak mana Lause gitu kan. Nah, sederhana aja ya, sederhana aja. Contohnya, kalian memasak, bisa semua dong kalau masak nasi goreng, bisa semua ya kan. Oke, misalnya kalian bilang 我最喜欢煮饭炒饭 ya kan, saya paling suka memasak nasi goreng. Jadi kalian masaklah nasi gorengnya ya, buatlah misalnya apa aja bahan-bahannya, nasi ya kan, apalagi kecap manis, telur, cabai, bawang, itu kan cuma 5 bahan kan biasanya. Ya udah, kalian langsung bilang aja seperti kayak bilang masuk, bolehlah ngomong pakai bahasa Indonesia, kayak masukkan dulu telurnya atau nasi gorengnya atau bumbu-bumbunya gitu. Kalian boleh ngomongnya pakai bahasa Indonesia, tapi lebih bagus lagi kalau kalian tuh ngomongnya pakai bahasa Mandarin gitu kan, jadi lebih keren lagi. Jadi kalian tuh bisa bisa berkreasi itu semampu kalian, atau berkreasi tanpa batas gitu kan. Zaman milenial sekarang kan berkreasi tanpa batas. Oke, nah itu tadi ya tugasnya ya. Jadi kalian harus buat sekreatif mungkin ya. Ya dong, kalian pasti lebih kreatif daripada Lause. Nanti tugasnya boleh dikumpul di Instagram. Jadi kalian upload di Instagram kalian dan tag ke Instagramnya Lause. Jadi nama Instagram Lause itu Chris_FG92. Oke, ini nama Instagramnya Lause. Nah, baru nanti kalian hashtag #suesihami, hashtag lagi Lause Chris, hashtag lagi SMA Santo Tomas 2 Medan, dan hashtag lagi OSIS ODA. Oke, jadi ini dia untuk tugas kita. Lause akan kasih kalian waktu 2 minggu. Lama ya, ya Lause sengaja kasih kalian waktu 2 minggu supaya kalian ini tugas-tugasnya ibaratnya gak memberatkan kalian kali gitu kan. Banyak tugas Lause dari sekolah juga. Lause kasih 2 minggu tugas. Jadi tugas kita untuk pertemuan ini
hanya ini, dan minggu depan juga kita kan nanti pertemuan Mandarin lagi. Rosa nggak akan kasih tugas karena kalian masih melanjutkan tugas yang tutorial memasak dalam bahasa Mandarin. Jadi semua kalau bisa tulisannya pakai Mandarin dibuat, ngomongnya juga lebih bagus kalau kalian pakai bahasa Mandarin. Oke. Nah, ini sengaja Rosa kasih di awal tugasnya supaya kalian itu ini nggak nanya-nanya. Kadang Rosa juga heran juga lihat kalian gitu kan. Kan biasa Rosa kalau buat video pembelajaran itu kan tugasnya Rosa selalu katakan di akhir ya kan, setelah Rosa menyampaikan materi Rosa pasti akan mengatakan tugasnya ini ya gitu. Nah kalian banyak gitu yang nanya Rosa, chat Rosa tugas kita apa, Rosa kapan dikumpul tugasnya gitu. Jadi Rosa bingung, ini kalian nonton gak sih video pembelajaran yang Rosa berikan di Google Classroom kayak gitu kan. Jadi Rosa sengaja katakan ini di awal supaya kalian ketika nonton, oh iya langsung gitu kan, oh ini ada tugas, jadi langsung ingat ada tugas dan gak nanya lagi sama Rosa. Oke? Nah baiklah, sekarang kalau gitu kita lanjutkan pelajaran kita, halaman 27. Jadi halaman 27 textbook ini Rosa masih seputaran textbook ya, masih lanjutan materi minggu lalu. Di sini kita cuma membaca teks ya. Jadi kalian di rumah boleh ikuti Rosa, judul teksnya How to Lao Yue Liang. Oke. Jadi baris pertamanya, Yao Yi Tian Wan Sang Yi Chun Hou Zi Zai Qing Bian De Shu Shang Wan. Tu Ran Yi Zi Xiao Hou Zi Han Ji Lai. Bu Hao La Yue Liang Dao Dao Shui Li Le. Ba Hou Zi Yi Gan Ye Jiao Le Ji Lai. Bu Hao La Yue Liang Zhen De Diao Dao Shui Li Le. Yi Chun Hou Zi Kan Le Hou Dou Gan Zi Shuo Shi A Yue Liang Zhen Me Diao Dao Shui Li Le. Ba Hou Zi Shuo Woman Ba Yue Liang Lao Shang Lai Ba. Yu Shi Hou Zi Men Ba Dao Shu Shang Yi Zi Le Zi Yi Ji Yi Zi Jie Dao Shui Li. Guo Zai Zhui Xia Mian De Xiao Hou Zi Shen Shou Zhu Lao Yue Liang Da De Shou Gang Beng Dao Shui. Yue Liang Jiu Bu Jian Le Hou Zi Men Zhui De Hen Ji Guai Zhi Shi Da Hou Zi Tai Dou Yi Gan Du Ran Jiao Le Ji Lai. Yue Liang Bu Shi Hai Zai Den Shang Ma. Oke. Nah, ada yang tahu apa isi dari teks ini? Teks Hou Zi Le Yue Liang. Gak tahu Lose. Ya itu tugas kalian, cari kau sendiri. Kalau Lose kasih semuanya bulat-bulat, ini bahasa Mandarinnya, ini arti Indonesianya, kalian tinggal terima bulat-bulat kapan nanti kalian bisa belajarnya. Jadi kali ini kalau kalian mau tahu artinya, cari sendiri di rumah. Oke. Nah, sampai di sini dulu ya pelajaran Mandarin bersama Lose Chris. Kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Lose berikan dan latihan membaca teks halaman 27. Sekalian cari artinya di rumah ya. Oke, sampai di sini dulu.